Senang desanya dibangun oleh anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Saltiga, warga desa Ketapang secara bergantian kirim makanan ke lokasi pengerjaan sasaran fisik sebagai bentuk dukungan kepada anggota Satgas. Salah seorang warga Ketapang RT 5 RW 6 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Latifah memberikan bantuan makanan dan minuman kepada anggota Satgas yang masih menjalankan tugas di desanya. Menurut Latifah, sumbangan tersebut merupakan bentuk dukungan kepada anggota Satgas supaya bisa bersemangat dalam menjalankan tugas pembangunan di desanya, terutama dalam pengecoran jalan penghubung antara desa Ketapang dan Gentang. Saat mengantarkan makanan dan minuman, Latifah pun tak segan untuk mempersilahkan para anggota Satgas maupun masyarakat yang bekerja supaya bisa disantap saat waktu istirahat nanti. Bangunan ini masyarakat setempat diharapkan seperti apa, Mbak? Ya, supaya berjalan dengan lancar, TNI itu. Tentunya butuh dorongan dari masyarakat dan sinergitas, Mbak, ya? Iya, ya, ini saya menyumbangkan untuk mengantar ke lokasi pengecoran, Latifah dibantu saudaranya dengan menaiki sepeda. Tak hanya itu, pihak warga lainnya dan anggota Satgas hingga saat ini masih terus menjalankan program TMMD reguler dengan tetap semangat agar kegiatan berjalan lancar. Tim Liputan, Bandung TV.